Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di forum berbagi pengalaman bersama YouTuber pemula. Di bulan Desember ini bukan hanya musim hujan, tapi juga musim bola Piala Dunia. Tapi saya tidak membahas masalah Piala Dunia. Hari ini saya akan membahas masalah sistem jemput bola untuk video di channel kita yang mati suri. Saya ingin berbagi pengalaman saya sedikit tentang ketika saya membangun channel di tahun 2021, tepatnya di bulan November. Selama lebih dari 9 bulan, video saya yang ada di channel saya mati suri. Tapi video panjang, kalau video shortnya lumayan lah. Banyak penontonnya, banyak subscribe-nya. Apa penyebab video panjang mati suri? Penontonnya sepi. Itu pun yang nonton hanya 4 orang. Terdiri dari istri saya sendiri dan anak-anak saya. Sedih sebetulnya. Terus saya berpikir keras bagaimana caranya menghidupkan video yang mati suri ini. Saya rubah pola pikir saya. Saya rubah pola cara kerja saya untuk mengembangkan channel saya. Yang dulunya saya hanya menunggu banyak penonton menonton video saya. Ternyata untuk kapasitas seperti saya, sistem seperti itu tidak bisa dijalankan. Jadi yang mau saya ceritakan di sini, saya rubah pola kerja saya dengan cara sistem menjemput bola. Yang artinya, ya kita tidak berharap, jangan berharap kali. Ketika kita mengupload video, penonton itu banyak, membludak. Tadinya saya berhayal seperti itu. Rupanya apa kenyataannya? Sepi. Dengan cara sistem menjemput bola lah. Yang insya Allah sedikit demi sedikit itu penonton mulai berdatangan. Artinya begini. Kita kunjungin YouTuber-YouTuber pemula. Satu hari sekitar 6 atau 7. Kita tonton videonya, subscribe, like, hidupkan tombol notifikasinya, lalu dikomentarin yang sesuai dengan isi video, dan diselipkan dengan salam persahabatan, salam persaudaraan, salam silaturahmi. Insya Allah, kalau kita benar-benar kita ikhlas dan tulus melakukannya, insya Allah mereka akan berkunjung balik. Ya memang ada sih sebagian yang tidak berkunjung balik. Ya tapi kita berbaik sangka aja lah. Jangan suujon. Mana tahu mereka belum sempat menonton video kita. Belum sempat membalas komen kita. Belum sempat mensubscribe, belum sempat meng-like. Jadi berbaik sangka aja lah. Kita lakukan aja yang terbaik. Kita lakukan dengan ikhlas, menjemput bola.
kita kunjungin itu semua youtuber-youtuber pemula. Insya Allah mereka akan balik mengunjungi kita. Kalau seandainya nggak ada yang amanah gimana bang? Itu hitung-hitung sedekah aja lah. Tapi biasanya ya kalau kita melakukannya dengan tulus, ikhlas, mereka juga akan punya hati. Pasti mereka berkunjung balik. Itu tadi saya bilang mungkin mereka masih banyak aktivitas, kesibukan, belum sempat untuk membalas. Jadi intinya ketika kita mengupload video itu jangan kita tinggal tidur. Setelah itu kita bekerja. Kunjungin itu sesama youtuber, sesama pemula. Tonton, salam perkenalan, kita subscribe, hidupkan tombol notifikasinya, like, komen, mudah-mudahan lah, lakukan aja, lakukan dengan ikhlas. Kenapa saya bilang harus dengan ikhlas? Karena berpengaruh ke perasaan kita. Selalu kita berpikir, kenapa ya kok nggak dibalas, kenapa ya kok nggak dibalas. Terakhir kita nggak semangat. Nggak semangat untuk mengembangkan channel kita. Padahal belum tentu mereka yang kita kunjungin itu buruk sama kita, nggak mau membalas. Seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan mereka repot, sedang repot. Tunggu dalam beberapa hari, minggu, bulan. Jadi itu ya, yang penting setelah kita ngupload video, jangan tinggal tidur. Video itu nggak berkembang dengan sendirinya, apalagi kapasitasnya seperti saya, pemula, belum terkenal. Ya dengan cara sistem itu, sistem menjemput bola. Saya jangan berharap mereka yang datang, tak usah kita berharap. Kita dulu yang buka cala. Nanti terketuk pintu hati mereka. Oh, channel si Anu. Rupanya udah nonton videoku, mensubscribe, meng-like. Wah, paket lengkap ini. Kebaruslah. Maka situ akan terjadi balas-membalas. Bukan hanya satu video. Saya rasa sudah jelas ya untuk hari ini pembahasannya. Ya lebih baik kita menjemput bola daripada menunggu bola. Bersilaturahmi. Ibarat katanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memang semua baik, tapi yang paling terbaik adalah tangan di atas. Kalau tidak ada balasannya, anggap aja sedekah. Tapi itu ya jarang terjadi, ada pun 1-2 di antara beberapa puluh yang kita kunjungin. Saya sudahi dulu ya video saya hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.